Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali sahabat-sahabatku, selamat datang di channel ini saya. Sahabat-sahabatku, hari ini kita akan belajar cara mudah atau cara sederhana untuk merubah angka. Kita merubah angka menjadi angka Arab. Gitu ya. Jadi khusus hari ini kita akan mensimulasikan atau belajar bagaimana cara otomatis merubah angka seperti ini, teman-teman ya. Merubah angka seperti ini itu menjadi angka Arab. Gitu. Caranya gampang dan mudah, sahabat-sahabatku. Langsung saja kita praktek ya. Langsung saja kita simulasi agar lebih gampang dan lebih mudah dipahami. Oke, sahabat-sahabatku, kita menggunakan rumus sederhana untuk merubah angka biasa ya, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya, itu menjadi angka Arab, atau ini Arab ya, dia akan menjadi Arab. Rumusnya apa? Rumusnya sangat mudah, teman-teman, yaitu dengan menggunakan fungsi teks ya. Jadi sama dengan, teman-teman tulis di kolom di mana mau apa kolom yang akan digunakan untuk merubah atau menghasilkan perubahan dari angka biasa ke angka Arab. Ya, jadi sama dengan teks ya. Ya, sama dengan teks. Kemudian teman-teman buka kurung. Setelah buka kurung, teman-teman klik sel di mana angka yang akan diubah menjadi Arab. Ya. Kalau di sini selnya adalah sel E3 dan seterusnya ya. Berarti saya klik di sini nih. Saya klik di sini. Jadi E4 ya. Kemudian dari E4 ini koma. Setelah koma, teman-teman tanda petik seperti ini. Nah, tanda petik 2 seperti ini ya. Setelah koma, tanda petik 2 seperti ini. Kemudian buka kurung. Jadi kurungnya ini kurung yang seperti ini ya. Jadi kurungnya kurung seperti ini nih. Jadi bukan kurung yang biasanya. Ini kurung apa ya? Setengah segi 4 ya. Setengah segi 4 kurung. Setelah itu, teman-teman tuliskan angka dolar. Jadi angka dolar itu di keyboard teman-teman biasanya di atas angka 4 ya. Angka dolar itu biasanya di atas angka 4. Tekan aja di keyboard teman-teman shift, kemudian tekan angka 4 itu. Tekan shift, kemudian tekan angka 4. Nah, seperti ini. Simbol dolar. Kalau sudah simbol dolar, seterusnya adalah min. Ya. Setelah min, angka Arab itu kodenya adalah 2 juta. Jadi 2 juta berarti teman-teman tinggal tulis saja 2 nolnya 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini kode Arab. Jadi setelah seperti ini, tutup kurung. Jadi tutup kurungnya sama seperti tadi ya. Tutup kurung yang dia itu setengah segi 4 ya. Tutup kurungnya seperti ini. Nah, gitu. Oke. Setelah itu, tulis angka 0 di belakang tutup kurung. Kemudian tanda petik. 2 gitu ya, kemudian tanda petik 2, baru setelah itu tutup kurung biasa seperti ini gitu. Nah, ini rumusnya ya, ini rumus untuk merubah ya, merubah angka dari angka biasa ini menjadi angka Arab. Kalau sudah begitu kita enter. Nah, dia sudah jadi. Kemudian kita drag aja ke bawah, kita tarik atau kita klik 2 kali ini ya. Kalau sudah berubah menjadi tanda plus hitam gini, klik aja 2 kali atau kita tarik bawah seperti ini juga bisa. Nah, dia akan berubah menjadi Arab. Gitu. Sangat mudah ya, teman-teman, untuk merubah angka biasa menjadi angka Arab ya. Di sini misalnya kita rubah jadi 100 gitu. Dia akan mengikuti. Tuh, 100. Misalnya di sini 245, dia mengikuti juga. Kita rubah di sini 334, ya, dia akan mengikuti. Tuh. Di sini kita rubah menjadi 212 misalnya. Nah, dia akan mengikuti. Gitu. Berapapun angka yang dirubah di sini, angka Arabnya akan otomatis juga mengikuti atau berubah sesuai dengan perubahan yang dilakukan di kolom ini. Jadi teman-teman ya, sangat mudah sekali untuk merubah angka biasa menjadi angka Arab. Dan cukup sampai di sini ya tutorial kita kali ini. Tutorial sangat mudah, gampang, dan sederhana bagaimana cara merubah angka biasa menjadi angka Arab. Terima kasih sudah menyaksikan, dan mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jangan lupa
dukung terus channel saya, channel tutorial ini, agar berkembang, kemudian bisa menampilkan video-video edukasi selanjutnya. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa subscribe, like, dan komentar. Lonceng notifikasinya dibunyikan. Share sebanyak-banyaknya di media sosial teman-teman. Terima kasih sekali lagi. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.